besar. Besar, berarti semua choices-nya lebih banyak, akibatnya dia jadi lebih smart. Makanya nggak bisa, rakyat kita udah cerdas, itu namanya pembodohan kita. Iya, karena nggak gitu makanya ya Pak. Iya, karena itu pembodohan itu jahat. Itu dibilangin kayak kita. Supaya nggak belajar lagi deh, nggak menambah kapasitas. Ini kan udah pernah ada satu pengalaman karbon itu kan. Jadi cognition ini dengan chronicle itu semuanya kalau makin tua kan sebenarnya makin menurun. Betul. Ya. Dasar ininya makin menurun. Ini beda warnanya apa nih Pak? Ada warna-warna ininya kan. Ambilan ini yang itu kapasitas ini. Oh, sesuai dengan. Nah, ini cuma tadi bahwa pada umur 60-70 ya kan, sebetulnya our brain itu bisa dimaksimalkan. Nanti dia akan menurun pada umur 80-an, 70-80 dia akan menurun kapasitasnya. Oh, kayak kemarin itu klasiknya untuk kanker ya? Itu ya Pak Jess, jadi mungkin tidak. Bisa naik, 50 itu bisa naik, kalau bisa turun. Iya, jadi itu kebanyakan orang-orang Indonesia, dia ditentukan oleh apa? Dia ditentukan oleh tadi, learning experience segala macam itu, kebanyakan pada umur 50 menurun, dia cepat sekali turunnya.